Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dul, apa kabar Dul? Yoi. Nah, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur. Itu yang penting Dul. Episode kali ini gue bakal nge-review sebuah makanan yang kalau kenyang, lo harus makannya itu 3. Pokoknya lebih dari 2, lo baru kenyang nih makannya. Penasaran gak? Apakah itu? Kita lihat, ini dia. Nah, ini dia nih namanya burger bakar kebul. Yo, kita kasih lihat dulu nih. Gimana? Yo, itu. Nah, burger bakar kebul ini sebelum gua cobain, gua bakal cerita sedikit dulu. Ini ada di alamatnya di Jalan Nangka di Tanjung Barat. Pokoknya dekat rumah gua dah. Di Jakarta Selatan, dia ada di food court namanya Taman Jajan Papirus. Burger bakar kebul ini dia dagingnya dibakar, pokoknya teknik dari si yang punyanya dia tuh, formulanya Bapak Agus Sunanto kalau nggak salah namanya. Nah, ini adalah bisnis ke berapanya gitu yang berhasil dari yang sebelum-sebelumnya. Terus juga ada fun fact-nya kalau dia nggak bakal buka cabang atau nggak buka franchise dengan alasan dia nggak mau buka cabang terus gak ke-handle gitu. Dia pengennya di satu tempat terus itu jadi fokus dengan rasanya, originalitasnya gitu. Yoi, dulu tanpa basi-basi lagi nih, singkat aja. Oh ya, gue beli dua rasa. Ini ada cheeseburger sama beef burger. Terus ada satu lagi double cheeseburger. Pokoknya harganya dari 18.000 sampai 23.000. Gitu. Gue cobain yang beef burger dulu deh nih. Isinya kita lihat ya dulu. Yoi. Ini ada rotinya, ada patty-nya, terus ada sayur-sayurannya gitu dulu. Yoi dulu, cobain dulu. Pokoknya yang enak tuh sausnya dulu. Kalau kata orang-orang, asik deh, pura-pura gak tau. Sikat ya dulu. Cobain dulu. Sausnya enak dulu. Dagingnya tebal, tapi dia pas dimakan tuh empuk banget dulu. Rotinya juga enak. Mantap, cobain dulu. Ini yang beef ya, gue bercobain yang beef. Enak-enak. Di harga 18.000. Makan dua gue kenyang sih nih, lagi pakai nasi pakai mie, wah udah pusing banget kekenyangan. Cobain yang kedua, cheeseburger dulu. Apakah ditambahin keju atau dagingnya rasa keju? Cobain deh. Oh, ini gue nggak pakai tomat ya, dia harusnya pakai tomat, tadi gue request nggak pakai tomat. Di ininya sama dia. Ada roti, ada sayuran. Ini apa sih? Timun ya? Terus daging. Daun saus keju gitu-gitulah. Cobain ya. Bendul. Karena ini yang cheese, ya lebih cheesy banget dibanding yang beef. Tapi kalau rasa kuatan yang ini sih, yang beef, kalau menurut gua.
enak dulu. Cobain aja kalau gak percaya. Kalau yang cheese ini harganya 20.000 kalau gak salah. Mantep dah. Ya lumayan sih maksudnya. Dengan harga segitu lu dapat kualitas yang enak terus lumayan mengenyangkan gitu kan. Ini buat ganjel-ganjel perut gitu kan, buat nyenggol-nyenggol lambung. Sih. Buat kalian yang udah pernah nyobain coba tulis di komen gitu. Ya, pokoknya gitu aja dulu untuk episode kali ini. Pokoknya burger bakar Tebul enak, rekomendasi juga buat teman-teman semua yang pengen pesen, pesen aja di mana aja udah bisa. Pokoknya thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, sama subscribe dulu, itu dulu ya gak. Pokoknya gitu aja, tungguin episode selanjutnya. Wassalamualaikum.